Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah sahabat, dengan izin Allah pada hari ini kita bertemu kembali ya sahabat. Okey sahabat, menu saya hari ini saya nak menggulai ikan sembilang ya sahabat. Inilah ikan sembilang yang ini bukan beli dekat kedai ya sahabat. Ini ikan sembilang yang anak saya mancing ya sahabat, dapat 5 ekor sahabat. Dia tahanlah lebih kurang dalam 2 kilo lebih, dekat 3 kilo lah sahabat hari ni. Jadi saya nak ajak sahabat lah bersama-sama pada hari ni. Menu saya gulai ikan sembilang. Okey, saya nak ajak sahabat berkongsi dengan sahabat-sahabat untuk menyiang ikan sembilang dan seterusnya untuk basuh ikan sembilang sekali ya sahabat. Ikan sembilang ni rumit ya sahabat. Tak boleh kata orang lebih kurang terus masak. Kerana ikan sembilang ni hanyi ya sahabat. Jadi saya nak berkongsi-kongsi dengan sahabat lah, sedikit lah tentang untuk menghilangkan hanyi ikan sembilang ni siang, dan menghilangkan hanyi ikan sembilang untuk saya basuh ni tadi, untuk masak gulai ikan sembilang pada hari ni. Okey, yang pertama sahabat, saya ada ikan sembilang ni sahabat . Okey. Ini sahabat. Dekat sekilo ni seekor ni sahabat. Besar sahabat. Okey, pertama sekali ya sahabat, kita buangkan lendir dia dulu ya sahabat. Okey sahabat . Oh, nampak. Dia keluar sahabat ni lendir-lendir. Inilah yang kuat anyi ni. Kikis dulu ya sahabat. Lendir-lendir dia ni. Kemudian kita buanglah sengat tepi ni. Ini ada orang misai ni, ada orang makan. Tapi saya tak makan, saya buanglah ya sahabat misai ni. Pertama sekali sahabat, ini sedikit petua lah ya sahabat ni untuk menghilangkan hanyi. Sebelum kita cuit ikan sembilang ni, kita dah buang lendir ni tadi. Ini bahagian pusat perut ni sahabat. Ini nak jaga sahabat. Inilah yang kuat hanyi ni sahabat . Selalu dia orang siang di sini, belah, terus potong sekali. Jadi ini pusat ni sahabat . Kena jaga ikan sembilang sahabat. Jadi kita kena buang dulu ya sahabat. Pusat ni. Ini kuat hanyi ni sahabat. Pusat, bagian pusat. Jadi kita kena buang ni sahabat. Ini dia sahabat. Bahagian pusat ni sahabat. Kuat hanyi ni. Jadi kita kena buang dulu lah. Sedikit petua lah. Sebab ikan sembilang ni hanyi. Inilah ni. Okay, kita dah buang. Barulah kita siang ni sahabat. Ambil lagi kepala ni sahabat . Okay. Hati-hati dia ada telur sahabat dalam ni. Kalau tak hati-hati nanti telur dia pecah. Terusnya sahabat . Bahagian perut di dalam ni sahabat . Jangan sampai pecah sahabat. Ini pun satu punca juga nanti dia berbau sahabat. Ini perut ni. Paling penting ni sahabat, jangan pecah sahabat. Ini perut. Ini yang kuat bau ni sahabat . Jadi kita jangan sampai saluran perut ni pecah ya sahabat. Okey, saya dah buang dulu. Ada telur ikan sembilang ni sahabat . Hmm,
telur dia sahabat. Alhamdulillah, semilang Cina ni ya sahabat ni. Okay. Bahan yang penting tadi ya sahabat ni kena jaga dia ni. Perut, pusat dia ni dengan perut ikan semilang dia sahabat kena jaga. Itulah. Dah selepas itu dah tak kisahlah ya sahabat ni. Saya kikis lagi sahabat. Ini lendir ni kuat sahabat. Air asam, garam pun air asam juga sahabat. Tapi dimula daripada mula sini kita kena jaga. Okey. Saya akan potong ya sahabat. Okey. So ni sahabat eh. Kepala dia. Ha. Oh. Hati pun saya tak buang, sedap hati dia sahabat. Bawah dia ni saya potong sikit sahabat. Lendir kuat ni sahabat bawah ni. Potong ujung dia sahabat ya. Jadi seekor ni saya dapat potong 2, 4, potong 5 ya sahabat. Okey. Okey, saya ambil lagi seekor ya sahabat. Kikis dulu sahabat ya. Ini lendir dia ni sahabat. Okay. Biasalah macam tadi ni. Pusat ni, perut ni kena buang dulu. Inilah yang kuat ni sahabat eh. Kadang kita tak tahu sahabat, kita tak buang. Perlu masak dengan ini sekali sahabat. Ini yang buat angin ni sahabat. Dan seterusnya barulah kita siang daripada kepala ni sahabat eh. Buang perut. Ingat sahabat eh, perut jangan pecah eh sahabat. Ha, ini perut ni jangan pecah ni. Inilah yang kuat bau ni sahabat. Ha, ni perut. Bila dah pecah kat dalam ikan, dia akan meresap bau ya sahabat. Nanti dia jaga ni perut ni. Okey. Untuk seterusnya macam biasalah. Terpulanglah pada sahabat nak potong berapa, terserah pada sahabat lah. Jadi, yang saya tunjukkan tip sedikit tadi, perut pusat ikan ni tadi yang bawah sama buat ikan ni kena jaga eh sahabat, jangan pecah dalam eh. Okey sahabat. Okey sahabat, ni yang last eh sahabat. Dah nak habis ni. Okey, alhamdulillah. Nah, inilah ikan semilang ni tadi sahabat eh. Yang 5 ekor ni tadi, yang saya dah siang tadi. Inilah dia. Okey, ni proses saya nak basuh eh sahabat. Okey, selamat menonton. Ya. Okey sahabat, saya dah siap siang ni tadi. Okey, jadi ni bahan untuk saya basuh ikan semilang tadi sahabat. Tiap kali saya basuh ikan semilang, saya memang teliti ya sahabat. Okey, asam ni lebih sahabat eh. Saya gunakan asam daun garang halus ya sahabat. Dan untuk seterusnya daun kesum ya sahabat, banyak saya gunakan daun kesum ni untuk saya basuh ikan semilang ya sahabat. Okey sahabat. Okey sahabat, inilah air asam dengan garam yang tadi yang saya buat ni tadi sahabat. Saya masukkan air untuk basuh ikan semilang ni sahabat, buang hani dan lendir ikan semilang ni sahabat eh. Saya masukkan ke semilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulkan sahabat. Lumur dia betul-betul sahabat.
Tapi lebih bagus deh sahabat eh, kalau kita nak kan betul-betul lendi dia hilang ya sahabat. Air asam dan garam kalau dapat dalam satu jam digendam dulu. Jadi kita tak payah nak ramas-ramas macam ni sahabat. Oleh kerana saya tak nak tunggu satu jam, jadi saya terpaksalah ramas-ramaskan ikan ni supaya lendi dia keluar ya sahabat. Ini air asam yang garam ni saya tadi. Yang penting sahabat, dekat-dekat kelopak dia ni sahabat ni, bawah-bawah insang ni banyak lendi sahabat. Jadi saya suka makan insang ni sahabat. Jadi saya tak buang eh sahabat. Bawah-bawah insang ni gosok kan sahabat, buang kalau lendi-lendi dia. Bila kita tak buang nanti sahabat, bila masak nanti dia terikut ya sahabat. Itu yang selalu kita makan, hanyi dia mesti ada lagi ya sahabat. Rumit ikan ni sahabat. Ini betul-betul ya sahabat ni, tak boleh lebih kurang macam ini insang ni. Ini lendir dia paling banyak ni sahabat. Jadi kita kena korek ya sahabat. Ini hal lendir dia. Cuba tengok. Ini lendir dia ni. Jadi bila kita tak buang kopak kan ni, kita tuang masak. Ini yang hanyi nanti. Basuh sahabat. Sampai betul-betul dia dah hilang lendir dia. Macam ini dah tak ada lendir dia. Okey. Bonyoh kan sahabat. Kopakkan bawah ni, korek dia ni. Ha, ni lendir dia ni sahabat. Gonyoh. Bagian lain tak berapa ranu sangat sahabat. Ini bagian-bagian kepala ni kita nak jaga. Ni yang besar ni tadi. Korekkan. Okey. Untuk seterusnya, dia dah satu proses air asam dan garam. Saya bilas lagi sahabat dengan daun kesop. Kena daun kesum ni tidur terus sahabat hanyi dia sahabat. Sebab saya gunakan kalau nak hilangkan hanyi, basuh ikan semilang untuk masak asam pedas atau gulai semilang ya sahabat. Inilah daun kesum ni sahabat. Okey, kita dah rendam ni tadi. Dah basuh tadi dengan air asam dengan garam ni. Peringkat yang akhir sahabat. Ni kita gonyoh lah sahabat ni. Berkongsi-kongsilah dengan sahabat ni cara untuk menghilangkan hanyi ikan semilang ni sahabat. Kerana daun kesum ni dia tidur sahabat. Hilang terus hanyi dia sahabat. Inilah dia kegunaan untuk daun kesum. Selain kita masak nanti kita taruh daun kesum. Proses basuh pun kita taruh, kita gonyohkan dengan daun kesum. Okey sahabat. Ini yang saya dah gunyoh sahabat. Dah tak ada bau hanyi sahabat. Bau daun kesum saja. Itulah kelebihan dia tadi. Okey. Untuk seterusnya samalah juga. Okey sahabat. Proses yang akhir ya sahabat. Ini saya akan bilas dan terus masak sahabat. Bila saya gunyoh tadi asam, garam, daun kesum, kalanya pun dah pudar ya sahabat. Memang dia tak cantik kala. Tapi saya nak hilangkan hanyi dia sahabat. Okey. Alhamdulillah sahabat, tak ada bau hanyi. Saya dah gosok tadi yang last dengan daun kesum tadi. Saya gosok dah tak ada bau hanyi. Barulah kita masak ya sahabat. Okey. Hilaskan ya sahabat. InsyaAllah lah sahabat, kalau sahabat buat macam ini, memang time sahabat nak makan, memang tak ada bau hanyi sahabat. Ikan ni cuma itulah satu sahabat. Bila kita nak makan, bau hanyi je, dah tak sedap lah sahabat. Jadi biar prosesnya lambat sedikit, tapi bila kita makan puas hati lah sahabat kalau kita buat macam ini. Okey sahabat, telur ni sahabat ni tak besar ya sahabat, kecil telur ni. Biasa kita kalau telur ni campur sekali untuk masak dengan gulai sahabat eh. Tapi telur ni saya nak ajak-ajak sahabat sama-sama, saya nak goreng dada ya sahabat.
telur ikan sembilang ni, ini betul-betul orang tutu dulu. Kalau mak-mak saya masa dulu, masa dia ada lagi, jadi dia kalau jumpa telur ikan sembilang ni paling suka, sahabat. Jadi telur dia akan, saya akan campurkan dengan nasi ya sahabat, gaulkan nasi, saya akan goreng jadi nanti telur dada ikan sembilang. Okey sahabat, selamat menonton. Okey sahabat, yang saya cakap telur goreng dada ni sahabat bersama nasi, saya tunjukkan bahan-bahan dia sahabat eh. Okey, sedikit bawang ni sahabat. Sedikit kunyit, lebih kurang sepelengkeng jari lah eh sahabat. Bawang putih dia. Dan ada juga alia sedikit dia sahabat eh. Okey, bahan-bahan ni untuk saya tumbuk eh sahabat. Tumbuk sampai lumat ya sahabat. Okey sahabat, ha, ini bahan yang saya dah tumbuk ni ya sahabat ya. Ha, tadi ni. Okey. Tak halus, tak kasar, tak halus sangat lah sahabat ya. Saya, kalau sahabat nak tauk lada, tauk lah sebacang dulu untuk pedas ya sahabat. Saya dah tauk garam sikit, rasa sikit. Okey, untuk seterusnya telur ni tadi ni ya sahabat ya. Kita campurkan tadi bahan-bahan yang kita tumbuk ni tadi. Kita masuk dan kita tumbuk sekali ya sahabat ya. Dengan yang bahan-bahan saya tadi, hancurkan ya sahabat. Nanti bau gaul dengan nasi. Dah saya tumbuk, saya masukkan telur, saya genye-genye. Dan untuk seterusnya saya masukkan nasi ya sahabat. Ha, saya masukkan nasi. Bila saya dah masukkan nasi, kita genyekan ya, bukan tumbuk sahabat ya, genyekan gaul. Ini petua orang tutu dulu ya sahabat. Ha, kalau orang tutu dulu jumpa telur ikan sembilang paling suka dia sahabat eh. Buat macam ini. Jadi jadilah telur dada ikan sembilang. Okey sahabat. Ha, inilah bahan-bahannya untuk saya masak ikan sembilang ya sahabat. Asam pedas ikan sembilang pada hari ini. Okay, bahan pertama 4 biji bawang ya sahabat. 2 besar 2 kecil. Ini bawang besar. Dan seterusnya alia ya sahabat. Ali ni ada 3 ulas, tapi saya gunakan 11 sajalah yang besar ni sahabat. Yang dulu ni saya tak gunalah. Jadi ini 11 yang besar ni pun dah cukup lah sahabat. Dan seterusnya kunyit hidup ya sahabat. Kunyit hidup ni penting ni. Saya tak pakai serbuk kunyit, tapi saya pakai yang ori. Kunyit hidup sebesar ibu jari lah ya sahabat. Saiz dia. Semua ni sahabat ni saya gunakan. Dan seterusnya bawang putih ya sahabat. Adalah lebih kurang dalam 12 biji. Pasal bawang putih ni pun kecil-kecil, tak besar. Jadi dalam 12 biji lah. Kalau dapat besar-besar macam ni, dalam 7-8 pun dah cukup sahabat. Tapi bawang putih ni tak besar, kecil-kecil. Jadi saya gunakan dalam 12 biji. Seterusnya saya gunakan lada kering ya sahabat. Ha, ini biasalah. Ini yang wajib ni. Nanti bahan-bahan ni saya akan blender lah sahabat. Okey sahabat, hari ni komplit saya nak siap masak sekali ya sahabat eh. Ha, biasa saya nyaring ikan nyaring, hari ni saya nak masak menu saya ikan sembilang masak gulai sahabat. Okey, saya dah panaskan minyak ni tadi. Okey, saya tumis ya sahabat. Saya mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, saya tumis. Gaulkan sahabat eh. Besarkan sikit api. Biar dia garing ya sahabat. Sampai dipecah minyak ya sahabat. Lada ni yang kita tumis ni sampai digaring, pecah minyak, baru kita masukkan ikan nanti. Baru saya masukkan ikan. Okey sahabat. Ha, inilah bahan-bahan yang saya tumis tadi dah garing ya sahabat. Dah meletup-letup dia sahabat eh. Okey, dia pun dah pecah minyak ya sahabat. Dah garing ya. Saya masukkan daun kesum ya sahabat. Ha, ini daun kesum. Ini pun bahan wajib ya sahabat. Ha, ya sahabat.
Oke. Dan seterusnya masukkanlah ikan, sahabat. Nanti saya masukkan ke sendang, sahabat ya. Saya masukkan ikannya, sahabat. Oke. Terusnya, kita lihat dulu, sahabat. Masak asam pedas ini pulang pada sahabat. Kalau sahabat nakkan pedas, lagi sedap kalau di hitam ya sahabat. Tapi saya kalah ya sahabat. Saya tak boleh makan pedas-pedas sangat. Jadi saya tak tahu lebih hitam. Tapi siapa yang kuat makan pedas ya sahabat, tahu lebih hitam sahabat. Sebungkus atau dua bungkus tumbuk, campurkan sahabat. Lagi sedap sahabat. Tapi saya tak boleh makan pedas sangat sahabat. Jadi saya tak tahu lebih hitam. Okey sahabat, dia dah sebati saya dah gaulin tadi sahabat. Saya masukkan air asam dan air ya sahabat. Okey, untuk air asam ni untuk kuah ya sahabat. Okey, alhamdulillah. Saya gaul lagi sahabat ni. Masak pakai kuali besar ni sahabat, senang kita kacau ya sahabat. Pulang pada sahabat lah, kalau nak pekat, kalau nak pekat tak payah tambah air lagi. Ha, kalau macam ini dah ada kuah ya sahabat, jadi saya tak tambah air lagi lah. Dah ikut sukatan tadi, satu mangkuk ni tadi, air asam tadi dengan air sekali. Ha, jadi dah cukup lah kuah ya sahabat. Okey, untuk seterusnya kita tunggulah mendidih sampai masak. Okey sahabat. Okey sahabat, menu saya yang kedua. Ini orang tua-tua lama dulu kalau dapat telur sembilang ya. Kalau telur ikan duri, ikan jahan tak berapa elok ya sahabat. Dia sesuai telur ikan sembilang. Okey. Inilah menunya, telur dada dicampurkan dengan nasi ya sahabat. Orang tua-tua dulu suka dia buat sahabat. Masukkan dalam ikan gulai pun sedap sahabat. Tapi kalau sahabat belum cuba, sahabat cubalah menu ni sahabat eh. Katakan sahabat, macam kita goreng telur dadar sahabat. Okey sahabat, saya dah balikkan telur ni tadi eh sahabat eh. Okey, yang bawah-bawah tu dah garing. Okey, biar digaring betul sahabat, nanti boleh saya angkat. Okey sahabat. Okey sahabat, dah masak gulai sembilang saya pada hari ini sahabat eh. Inilah dia. Dan telur ikan digoreng dicampurkan dengan nasi. Okey sahabat. Inilah hasilnya sahabat eh, yang saya masak hari ini, menu saya pada hari ini. Ikan sembilang masak gulai ya sahabat. Inilah dia yang saya siang tadi. Dan ini telur ikan sembilang eh, yang dicampur dengan nasi ni tadi. Ini orang tua-tua dulu suka makan ni sahabat. Kalau orang sekarang mungkin tak tahulah. Tapi kalau orang tua-tua dulu inilah dia. Bila dia jumpa telur ikan sembilang, dia mesti campur dengan nasi. Digoreng ni memang sedap sahabat. Okey sahabat. Selamat mencuba ya sahabat eh. Tip saya tadi, menyiang ikan sembilang, nak buang hanyinya dan basuhnya yang saya telah tunjuk dengan sahabat. Berkongsi-kongsilah dengan sahabat ya sahabat. Okey sahabat, di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat semua ya, yang telah subscribe kat video saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe sahabat eh, supaya menambahkan lagi semangat saya nak buat aktiviti saya. Saya doakan sahabat, semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan urusan sahabat semua. Okey sahabat, sehingga kita bertemu lagi. Sebelum saya akhiri,
yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada lemah, yang kurang dan lemah tu daripada diri saya sendiri. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.